mencapai langit yang tinggi. Jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati. Kuatkan diri dan janganlah kau ragu, takkan ada yang hentikan langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, ketemu lagi di acara Tuyul dan Bayu. Kamu sekarang lagi apa nih? Pagi-pagi gini, mending kita ke Bandung yuk. Kita lihat bandros di Jalan Cibenying. Di bandros ini kita bisa keliling-keliling kota Bandung. Kita bisa tahu sejarah-sejarah tentang kota Bandung. Nah, di bandros ini kamu bakal ditemenin sama tour guide yang kece banget. Ayo, kita lihat aja yuk dalam bandrosnya kayak gimana. Well, I could see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. Well, I said, are you gonna be my girl? Halo, Mang. Mang, ini kita ada di acara super. Bang, jadi gini nih, kita pengen nanya ke warga-warga Bandung di sini, di Taman Cibenying ini. Kan di sini ada bandros ya. Mang sendiri tahu enggak sih apa arti bandros itu? Apa? Bandros itu yang pakai kelapa kan ya? Ah, makanan. Oke. Gini Mang, Mang tahu enggak apa kepanjangan dari bandros itu? Kepanjangan dari bandros itu? Kepanjangannya enggak tahu. Iya. Makasih ya, Mang ya. Iya. Ya. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang. Iya, sekarang saya ngobrol sama Bapak dengan acara kami. Saya mau tanya ke Bapak. Bapak kebetulan lagi di tempat bandros. Bapak apakah tahu bandros itu apa? Bandros itu singkatan dari Bandung Tour on the Bus. Ya. Itu yang saya tahu. Terus kedua, tujuan dari bandros itu, dan saya udah naik dengan rute saya. Ya. Intinya sepanjang rute itu mengingat-ingat kembali baik gedung-gedung bersejarah, tempat-tempat spesial di sepanjang rute itu semua dijelaskan di atas bus ya. Di sini kan tempatnya bandros nih ya, Kang Teteh ya. Nah, saya mau nanya di sini, Teteh tahu nggak apa itu artinya bandros satu sama apa? Tahu nggak artinya bandros sama? Bandros makanan. Oh iya, bandros makanannya. Kalau misalnya ngomongin soal kepanjangan bandros itu, tahu nggak apa kepanjangannya? Apa ya? Nggak tahu. Oh ya, nggak tahu. Kayak nama itu. Oh, tumpukan kayak makanan gitu ya? Iya. Aduh, oh iya, makasih. Makanan. Makasih banyak ya, Kang. Aduh, makasih banyak deh. Dah. Baik, selamat siang warga Bandung menjelang sore ya. Sekarang di belakang saya ada bandros. Bandros ini merupakan bis pariwisata kota Bandung yang tujuannya untuk
menarik para wisatawan-wisatawan yang ada di luar Bandung agar mengetahui wisata-wisata yang ada di Bandung. Yang terutama ini adalah tempat-tempat sejarah di Bandung, seperti gedung-gedung Art Deco yang merupakan peninggalan penjajah Belanda. Bandros ini ada 7 sekarang dan ini baru sekitar 1,5 tahun. Dan nanti direncanakan ada 30 bandros yang akan disebar di seluruh kota Bandung. Selain bandros yang berbayar, ada juga bandros yang gratis yang ada di belakang saya ini. Ini merupakan bandros yang disponsori oleh Jogja. Jadi setiap bandros itu mempunyai sponsornya. Yang ini di belakang ini ada sponsor dari Jogja, kemudian yang biru itu dari BCA, yang kuning dari Mandiri, yang merah itu yang 2 tingkat itu ada dari Telkomsel dan masih banyak yang lainnya. Dan kemudian setelah di Bandung nanti juga akan disusul bandros-bandros yang akan dibangun atau yang dibuat untuk kota-kota lain seperti kota Bogor, kemudian kota-kota di Balikpapan dan juga nanti kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur akan menyusul. Ya, gimana naik bandrosnya? Seru kan? Nah, buat kamu yang ada di luar kota, yang ada di Jakarta, ada di Bekasi, ada di Tangerang, yang penat dengan kotanya, ayo pergi ke Bandung, biar kamu tahu gimana sejarah-sejarah Bandung lewat bandros. Nah, tapi waktunya sudah habis. Kita akhiri saja ya. Semoga kalian menyukainya. Dadah.